dua orang tu rasuah awam ni, rasuah sebut nama abang. Saya tak berani. Saya takut. Takut maklumat tu tak betul. Masa kita berkempen di antara kementerian yang paling hebat dipercakapkan ialah Kementerian Pertahanan. Soal kapal selam, Atantuya dibom dengan C4, yang bomnya itu polis, siapa yang arah polis, kenapa polis itu lari pergi Australia. Macam-macam cerita mahkamah keluar terhadap kes Atantuya. Punca daripada pembelian kapal selam, komisen sana, wang upah sini. Kemudian kita dengar pula cerita-cerita yang lain. Banyak sangat hal kapal selam, hal kapal terbang, enjin hilang. Kemudian saya, kita ni orang jalanan. Saya bukanlah anak orang besar. Tak ada lah keluarga, ahli politik, ahli parlimen, kat adun seperti tak ada. Saya betul-betul orang jalanan. Kawan-kawan saya itu mat-mat, cong-cong, maniam-maniam kedai kopi ni. Kira hidup dengan orang mahan, orang bawah. Saya tak kenal datuk-datuk, Tan Sri, Tan Sri, JP pun saya tak kenal. Hidup saya ni orang bawah, jalan raya, lokap, ISA, masuk pilihan raya, menang kalah, menang kalah. Itu kehidupan. Tiba-tiba bila menang, dilantik jadi Menteri Pertahanan. Menteri yang penuh dengan protokol. Kasut ada orang cuci, baju ada orang serika. Balik rumah disambut driver dengan 8 orang security dengan motor semua. Saya kata, hey, aku ni Mat Sabu ke ni? Kita daripada situ, kita the first day kita belajar. Alhamdulillah, pegawai-pegawai kementerian tak kedekut. Mereka bimbing kita, mereka bincangkan kita. Panglima Angkatan Tentera, Darat, Laut, Udara, panglima semuanya berbincang. Dalam mesyuarat kabinet, saya kata kita naklah tubuh satu jawatan kuasa khas untuk siasat Kementerian Pertahanan. Sebab kementerian ini kementerian yang paling banyak dipercakapkan penyelewengannya masa kempen pilihan raya. Dalam kabinet ditubuhkan Dan Tun Mahathir, Perdana Menteri setuju, iaitu Kementerian Pertahanan disiasat dulu sebelum pergi kementerian lain. Siapa yang kita pilih? Tan Sri Amrin Buang. Dia ketua audit negara lebih 8 tahun di zaman BN memerintah, bukan zaman kita memerintah. Beliau seorang profesional. Dilantiklah beberapa orang lagi jawatan kuasanya. Lawyer ada, architect, engineer, lawyer, accountant dan sebagainya. Buatlah kajian, buat penyelidikan. Sebab mereka ada kuasa untuk minta fail, ada kuasa, kita tak ada kuasa. Lepas satu tahun, diberi report kepada saya, menteri yang berkenaan dulu. Kemudian report itu kita bawa kepada Perdana Menteri dan beri kepada kabinet. Forensik tak beri lagi. Forensik ni yang dibuat secara detail. Dalam report itulah diberitahu 6 bilion telah dibayar. Kapal yang patutnya yang pertama siap pada bulan April 2019. Tetapi diberitahu kapal pertama kemungkinan 2024. Kemungkinan. Dan kena tambah lebih kurang 2-3 bilion lagi untuk nak keluarkan kapal yang pertama, dan sampai yang keenam tu tak berapa lagi nak kena tambah. Dalam taklimat itu juga lebih kurang 400 juta dibayar yang tidak tahu kepada siapa dibayar. 1 bilion tak tahu ke mana. 400 juta pula tak tahu bayar kepada siapa. Eh, ini uang tuan-tuan. Uang pembayar cukai, begini rupa jadi. Hadirin sekalian, kemudian dari Puan Perdana Menteri, Public Account Committee pula kali ini berfungsi betul. Ketuanya daripada PH, ahli jawatan kuasanya berbagai parti, termasuk daripada PAS, ada dua orang dalam tu ahli parlimen. Lebih kurang hampir satu tahun setengah mereka bekerja. Dan akhirnya laporan dibuat
minggu lepas. Hari terakhir parlimen, laporan PSC dah siap, maka terdedahlah kepada rakyat. Rakyat tahu sekarang ni rupanya ada penyelewengan. Kenapa rakyat tahu? Karena kita buat siasatan. Kalau kita tak buat siasatan, rakyat tahu atau tidak? Tuduh-menuduhlah. Orang ni tuduh menteri ni tuduh menteri ni, menteri ni tuduh, mana ni tak selesai. Sekarang, rakyat nak dengar pula laporan 6 helikopter sebiji pun tak sampai. Ada lagi tu. 6 helikopter sebiji pun tak sampai. 6 biji. Kapal macam kita buat di Lumut itu dibuat di China. Salah satunya isteri saya, isteri Menteri Pertahanan, pergi lancarkan kapal itu. Najib beritahu, isteri saya normal lancar replika kapal. Macam orang lain lancar di Perak itu. Tak betul, isteri saya lancar kapal betul. Kapal itu sedang beroperasi sekarang di Malaysia. Iaitu yang dibuat di China. China akan buat, kita buat 6, yang kita punya satu pun tak siap lagi. Duit dah habis. Bagaimana nak siap? Kena tambah duit. Kenapa perlu tambah duit? Di sinilah kita harap SPRM kena masuk. Ada kes dakwa. Sekarang hadirin sekalian, kita minta maaf lah bila saya masuk Kementerian Pertahanan. Ini kementerian yang menjaga maruah keselamatan Malaysia semuanya dan kementerian ini. Dan kementerian ini pula yang jadi bahan percakapan rakyat. Bagaimana semangat prajurit askar-askar kita sekarang? Pemerintah tak ambil tahu kan semangat mereka sekarang? Kapal tak siap, yang ini tak ada. Kapal terbang tinggi berapa biji ya? Saya sebagai bekas menteri, payah saya nak cakap. Sebab ada benda-benda OSA. Bagaimana? Alhamdulillah kita tak ada peperangan. Tak ada kacau bilau besar. Dan tak akan berlaku peperangan. Kalau adalah kita bimbang. Takkanlah tentera kita nak kayu perahu masuk China, Laut China Selatan. Ini antara sekalian. Sebab itulah. Bila kita berada di situ, kita buat. Saya cadangkan dan bersama dengan pegawai-pegawai kementerian, kita buat defense white paper supaya kita rancang pertahanan Malaysia untuk 10 tahun, 10 tahun diperbarui, 10 tahun diperbarui, supaya kita belanja dengan hemat dan belanja dengan betul sesuai dengan negara maritim Malaysia ini. Segala kita rancang itu akhirnya 22 bulan hancur. Tetapi laporan Tan Sri Amrin Buang ni sempat siap. Laporan Public Account Committee ni sempat siap. Maka mereka tak dapat lari. Ini saja yang terdedah sekarang ni, hadirin sekalian. Dalam parlimen banyak lagi. Lembaga Tabung Angkatan Tentera. Bila pembiayaan menunggu suara, hidup Melayu! Hidup Melayu! Ini DAP kena jaga ni. Cina. Main isu perkauman. Tapi siapa yang melingkupkan hak Melayu ini? Lembaga Tabung Angkatan Tentera. Labor dalam AES. Syarikat yang tak ada nilai langsung. Syarikat itu kan rugi teruk. Maka Menteri Pengangkutan Cina DAP, Anthony Lok, bersetuju bayar balik kepada Tabung Angkatan Tentera sebanyak 555 juta. Bayar balik kepada Tabung Angkatan Tentera. Kalau tidak, yang akan lingkupnya saham-saham Melayu Bumi Putra dalam Lembaga Tabung Angkatan Tentera. Siapa yang buat ini? Melayu. Siapa menyelamatkan? Cina DAP. Anthony Lok.